sekarang doktor ni cakap apa, dia tak ada ubat. Dekat klinik hospital ni tak ada ubat. Dia suruh pergi farmasi. Itu duit siapa mau bagi? Mana pergi duit semua? Seorang lelaki yang membawa anaknya ke klinik kesihatan Kajang untuk mendapatkan rawatan, akhirnya pulang dengan rasa kecewa. Mengikut maklumat, anaknya telah dibawa ke klinik kerana batuk selama 3 hari. Selepas pemeriksaan, pihak klinik dikatakan telah memaklumkan bahawa tiada ubat di klinik tersebut dan meminta lelaki ini membeli ubat batuk di farmasi yang berdekatan. Tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku, akhirnya lelaki ini memuat naik video untuk mempersoalkan kejadian yang menimpanya. Apa yang sedualan memang? Dengar. Selama tengah hari, saya nama saya Senarajan. Saya punya anak sakit 2-3 hari, dia batuk tak berhenti. Saya bawa dari sekolah sini, klinik di Bandar Tech, di Kajang. Selengok. Sekarang doktor ni cakap apa, dia tak ada ubat. Dekat klinik hospital ni tak ada ubat. Dia suruh pergi farmasi. Itu duit siapa mau bagi? Mana pergi duit semua? Saya orang susah. Saya orang pertanian. Dia suruh bawa saya pergi ambil farmasi ubat batuk dia. Kalau tak ada dapat, dia suruh makan X. Ada betul kan ni macam? Orang tengoklah sendiri. Dato' Sri Anwar Ibrahim kena tengok ini yang aduan ini kena tengok. Kena pandang ni aduan ini. Klinik Bandar Tech. Sekian, terima kasih.